Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara install Microsoft Equation 3.0 Classic, teman-teman. Karena kalau di versi 2019 ini tidak ada versi klasiknya, teman-teman, Microsoft Equation 3.0. Oke, tapi sebelum itu, teman-teman, ya, teman-teman, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Apabila bermanfaat, silahkan di-share. Dan saya doakan yang like dan subscribe sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Ya, teman-teman, coba perhatikan terlebih dahulu, teman-teman. Saya buka langsung Microsoft Word-nya. Ya, saya menggunakan Office 2019, teman-teman. Kemudian saya klik blank dokumen, teman-teman. Kemudian saya klik insert. Kemudian objek, terus coba saya cari Microsoft Equation 3.0, teman-teman. Di sini tidak ada, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak ada ya, teman-teman. Oke, jadi akan kita usahakan. Sebenarnya sudah disediakan ya, teman-teman, oleh Microsoft Word 2019 di equation, yaitu di toolbar yang ada di menu insert. Kemudian ada equation di samping kiri dari simbol. Jujur saya menggunakan ini sepertinya rada-rada kesulitan ya, teman-teman, karena tidak sesuai dengan apa namanya perkiraan saya sendiri. Jadi teman-teman, saya usahakan untuk install aplikasi Microsoft Equation 3.0 yang klasik atau yang lama ya, teman-teman, supaya dia ada tertampil di menu insert, kemudian di objek ya. Oke teman-teman, saya ini saya close saja, terus kemudian saya buka browser, kemudian saya usahakan Microsoft Equa ya, ini teman-teman, atau Microsoft Equation for Office 2016 atau Word 2019. Kita klik ini aja, teman-teman, ya. Equation 3.0 Word 2019. Oke, kemudian coba kita langsung saja, teman-teman. Kita klik di sini edit persamaan. Oke, di sini hanya edit persamaan 3.0 akan secara normal, Anda akan tetap ditampilkan secara normal jika memiliki MT Extra, PON MT. Jika tidak memiliki PON tersebut, maka bisa mengunduhnya. Oke teman-teman, coba kita klik, kemudian pilih download. Oke, simpan, kemudian langsung install, teman-teman. Install, kalau ada pesan yeskan saja. Oke, kita coba, teman-teman, buka kembali MS Word-nya. Coba, oke, insert ya, klik menu insert, teman-teman, kemudian objek, oke, sudah muncul, teman-teman, belum ya, oke, kita cari solusi lagi, teman-teman, apa ini kita cari, kemudian atau mat type desktop untuk persamaan editor.
Ini bisa. Oke, kita coba download teman-teman. Download ini berbayar ya teman-teman. MathType for Windows sebenarnya sudah ada nih seperti equation tadi. Oke, coba kita cari alternatif lain teman-teman. Back. Oke, kita ketikkan lagi Microsoft Equation Word, atau ini banyak ya video terdahulu ya teman-teman. Oke, coba kita buat file Martin teman-teman. Kita klik di sini teman. Oke, tunggu berapa saat. Kemudian coba kita download teman-teman. Ingat, tapi harus antivirus dan firewall diaktifin ya teman-teman, atau defendernya ya. Oke, kita start download. Coba teman-teman langsung open, saya klik yes ya teman-teman. Berarti ini hanya untuk Windows, maaf, Microsoft Word 2010 atau Word 2007, Microsoft OneNote 2010 to function properly. Jadi untuk yang dari Martin tadi hanya untuk 2007 sampai 2010. Di dalam ini kalau misalkan kita lihat menyisihkan persamaan editor, ini untuk 2007 ya teman-teman office-nya ya. Yang ini kita untuk versi yang lebih baru. Nah, ini klik buat baru dalam kotak dalam type object, klik Microsoft persamaan 3.0, tapi oke. Nah, tapi di sini Microsoft persamaan 3.0. Oke, coba kita lihat teman-teman ya. Ini berbahasa Indonesia nih. Oke, kita ganti dulu coba bahasa Inggris. Nih, oke. English. Oke, di sini create request. Oke, kita coba ya teman-teman. Ada tidak? Oke, kita buka WinWord. Setelah diinstal tadi pon, kemudian insert object Microsoft Equation 3.0, tidak ada juga teman-teman ya. Oke, bagaimana ini teman-teman, ada solusi? Atau ketikkan di kolom komentar oke, tidak ada teman-teman ya, apalagi solusi yang harus kita cari teman-teman. Kemudian Microsoft Equation for Office 2019, kita cari ya teman-teman. Ini Martin sudah cara menulis rumus Microsoft. Atau kita buka juga ini teman-teman. Nah, seharusnya dia di sini ada teman-teman untuk object type. Tapi bagaimana untuk office yang lebih terbaru teman-teman? Freeware, tapi kalau untuk menginstal freeware hati-hati ya teman-teman.
Oke, ternyata tidak ada teman-teman, atau kita coba buka shower di sini Microsoft Office-nya. Padahal ya belum ada teman-teman. Tidak ada teman-teman untuk Office-nya teman-teman. Bagaimana ini solusinya teman-teman? Version or letter resolution equation editor code design buat, atau kita coba ini teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, saya belum bisa ngasih solusi, teman-teman. Jadi, kita ini belajar bersama ya, teman-teman. Jadi, begitu langsung langsung saya eksperimenkan. Ini tadi kita udah coba install download. Tapi tidak ada juga, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Import max. Ini 2019 tahu diterbitkan teman-teman. Wow, kita disuruh untuk merepair. Wah, ini agak sulit teman-teman. Oke, kita harus cari solusi bagaimana untuk penginstalan offline ya teman-teman. Supaya di Microsoft Word 2019 ini ada teman-teman Microsoft Equation 3.0 atau Equation 3.0 ya, tidak ada teman-teman. Oke teman-teman, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Cari solusi apa di sini? Kalau di sini jujur saya kurang tertarik teman-teman, karena sulit. Oke teman-teman, oke saya close terlebih dahulu ya teman-teman, bagaimana cara solusinya ya. Mungkin video kali ini saya sudahi terlebih dahulu, mohon maaf sebelumnya belum memberikan solusi, tapi akan saya coba di video selanjutnya. Dan saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.